seperti ini, Ama juga membuat bakso kuah tom yam. Nah, di sini Ama memakai bakso daging, tahu, dan ada tambahan telur puyuh. Ini kita tunggu mendidih ya. Ama pakai bumbu instan aja dari bumbu percak Malaysia. Bahannya bawang merah, bawang putih digiling, ditumis, dimasukkan laos, sedikit jahe. Terus Ama masukkan bumbu instan tom yam. Nah, ini nanti terakhir baru ditambahkan tomat ya. Asam dari bumbu instan itu sudah pas ya. Jadi kalau yang memang suka asam boleh lebih ditambah lagi asamnya. Lebih enaknya sih pakai asam jeruk nipis atau lemon. Nah, ini sudah mulai hampir mendidih ya. Hampir mendidih. Nah, ini cabe besarnya nih, cabe besar. Sama beri juga. Pas dikoreksi rasa sudah pas ya. Kalau bagi Ama sudah pas asam garamnya. Nah, inilah dia tom yam bakso kuah tom yam dapur Ama Riri.